ini kami dari Polres Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan ziarah ke makam Taman Pahlawan Serui. Hal ini kita maksudkan bahwa sebagai tradisi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelang pelaksanaan hari ulang tahun Bhayangkara ke-75, kita di seluruh Indonesia termasuk kita di wilayah Kepulauan Yapen melaksanakan ziarah teman-teman pahlawan. Selain kita sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, juga sekaligus kita mendoakan para arah pahlawan kita ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tentunya atas berkat perjuangan beliau, ya, kemudian upaya-upaya yang beliau lakukan sebagai teladan bagi kita. Kami semua, kita semua yang menikmati situasi masa kemerdekaan, tentunya tidak boleh lupa dengan situasi saat perjuangan kemerdekaan itu dilakukan. Inilah sebagai salah satu bentuk penghargaan kita. Sehingga saya berharap kegiatan kunjungan ini untuk itu bisa memberikan peringatan dari pihak kepolisian kepada masyarakat bahwa kita wajib menghormati para pahlawan kita dan mengisi meluruskan perjuangan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif untuk membangun semua lini kehidupan masyarakat ini dan menjaga keutuhan negara kesatuan dan kesatuan.